Gua pun okey lah bro. Luar macam. Anda mau rock? Yeah. Yuk kita flashback ke era 80-an dalam Hitz semua. Inilah dia, kita meraihkan kegemilangan era 80-an. Yeay! Dan anda baru saja dihiburkan dengan lagu hitsnya tersendiri, Cinta Waktu Hujan Turun. Sekali lagi tepuk tangan untuk Sherry Aljunied. Okey, kongsilah bersama peminat-peminat di Singapura, khususnya ketika kakak mengadakan rakaman bersama dengan MNC di Lion Studio.
Macam mana tu pengalaman tu? Pengalamannya sebenarnya saya teruja sangat bila diberi peluang untuk merakamkan lagu album Cinta Waktu Hujan Turun ni. Hujan Turun dia bunyi. Pertama kali saya dengar macam itu ya. Okey. Dan saya banyak belajar dari M. Nasir macam mana nak pronounce diction dengan betul, pitching dengan betul. So itu pengalaman yang paling baik lah. Dan untuk pengetahuan anda, Lion Studio ataupun Lion Record tu masih lagi berada di Commonwealth. Yeah. Yeah. Kita pun pernah merakamkan lagu di sana ya. Betul. Tapi tak keluar lagi ya. Lagu tu. Feeling lah juga. Dan kita ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Sherry Aljunied. Sekali tepuk tangan untuk Sherry Aljunied. Terima kasih. Kita akan bersama dengan Sherry Aljunied sebentar lagi. Betul. Manis ya. Suara merdu. Aduh. Ni Sherry, cakap pasal 80-an. Apakah yang masih lu ingat tahun-tahun 80-an? Okey, waktu awal 80-an tu memang yang apa saya ingat tu ialah saya pakai seluar macam tu. Seluar search. Oh, kita panggil seluar ketat. Ketat habis dengan kasut. Waktu tu kasut dia dura, lidah terkeluar. Macam ni. Lidah dia mesti terkeluar. Okey, apa pun yang pastinya anda akan terus menyaksikan persembahan era 80-an. Tapi bagi anda yang ingin mengikuti kami, bukan saya di sini, secara online anda boleh ke cinemasen.com/hitsbandstand. Ya, dan bagi anda ada gambar-gambar menarik, anda boleh hantarkan semua gambar-gambar anda di alamat kami iaitu hitsbandstand@mediacorp.com.sg, dan anda boleh tweet pic gambar-gambar anda ke Twitter account kami di @mediacorp_surya #hitsbandstand. Dan kalau anda ingin saksikan gambar-gambar style saya dan juga gambar-gambar Obit Suzairi, anda juga boleh ke cinemasen.com/hitsbandstand. Ya, dan sekiranya anda ingin masuk peraduan-peraduan Hits Bandstand, anda boleh ke cinemasen.com/hitsbandstand. Tapi sekarang ni kita nak tahu apa yang mungkin kita boleh saksikan tentang yang bagus ni lah 80-an ni. Mungkin lagunya ke, orangnya ke, artisnya ke. Kita saksikan klip ini. Era 80-an biasanya kalau saya, lagu popular saya waktu itu cukup sampai di sini. And klip-klip ku sangkakan api, sinar matahari membawa cahaya. Banyak sebenarnya, contoh macam Herman Tino punya lagu, Datuk DJ Dave, Sharifah Aini, Khatijah Ibrahim, Latif Ibrahim, Alci, ramai lah. Yang tersohor di Singapura, di Malaysia, banyak sekali saya bilang ya. Kalau yang perempuan, Haji Kusindang, Endang Storina, dan masih banyak yang lain. Dan mungkin lagu-lagu saya juga. Ada lagu-lagu yang cukup popular di Singapura. Kau panggil aku mama, kau panggil aku papa. Langsung melambung jauh ke Indonesia, dari Indonesia, Singapura, Malaysia, bahkan Brunei. Jadi itu sangat favorit sekali. Waktu tu memang zaman-zaman kaset. Saya terlepas zaman-zaman rekod lah. Saya masuk waktu tu zaman 80-an, zaman-zaman kaset. Kaset, gitulah dijual kalau tak silap saya, harga dia antara 8 hingga 10 ringgit atau $10 waktu tu. Saya lihat ini satu teknologi perkembangan daripada EP ke LP. Saya rasa ini adalah satu teknologi baru waktu tu. Dan saya yakin kualiti produk-produk dalam bentuk kaset waktu tu sungguh bagus. Cuma permasalahan yang saya katakan tu boleh jadi kondisi produk tu sendiri. Sama juga macam rekod mesti nak ditaruh atau mesti nak di storage yang di tempat yang betul-betul suhu dia and so on, then akan memberi satu kualiti yang bagus dan juga memberi kepuasan kepada pembeli atau pendengar. Jadi banyak perbezaan daripada dulu hingga sekarang, dan kita lihat kualiti-kualiti yang dirakamkan sekarang pun memuaskan dan tak banyak perubahan kalau untuk cuma kita pendengar biasa. Suzairi meraihkan era 80-an. Ya, cakap pasal era 80-an tu kan. Saya masih ingat lagi Singapura memperkenalkan pengangkutan awang kepada semua penduduk Singapura, iaitu MRT pada tahun 1985. Betul? Betul tu, dan bukan saja perubahan dari segi pengangkutan awam di Singapura, pendengar-pendengar Singapura tiba-tiba dengan secara mendadak mereka meminati dengan lagu-lagu yang lebih ganas, lebih rock lagi, seperti lagu ni. Lagu apa? Kekejaman.
bangun tak apa, bro. Dan pada tahun 1987, kita telah menyaksikan Battle of the Bands di mana melahirkan sebuah kumpulan trio iaitu Love Hunters yang memang popular di antara gadis-gadis yang suka sangat dengan lagu Love Hunters yang membawakan lagu-lagu ballad Inggeris dan juga Melayu. Yes. Yang penting sekarang kita akan mempersembahkan kumpulan seterusnya ini yang akan menyanyikan lagu asal daripada Love Hunters iaitu Sehari Dalam Hidup dan diberikan nafas baru. Kita persilakan tepukan gamuro untuk lagu Sehari Dalam Hidup ni merupakan lagu yang dipetik daripada album pertama Love Hunters. Betul. Ha, jadi saya nak tanya Rengkor, kenapa awak ambil lagu ni sebagai cover? Cover. Itulah. Okay, Rengkor ambil lagu ni sebagai cover sebab dia punya seni kata. Seni kata dia begitu, orang kata straightforward. Yang menceritakan perjalanan hidup seorang ni seharian lah. Ha, nampak tu rocker-rocker pun tapi jiwa lembut, bro. Yeah, rock never die. Yeah. Rebel rock.
Anda mau rock? Ya betul, itu masih. Cuba lagi sekali cakap anda mau rock dong dengan. Anda mau rock? Yeah. Ini betul-betul ya, jangan goyang-goyang ya. Baik, terima kasih kepada kumpulan Rengkong. Terima kasih kembali. Dan bercakap tentang rock ni, pastinya ada juga zaman-zaman itulah di mana kami ada rockers-rockers yang bukan saja ada anggota yang berbangsa Melayu, tapi juga ada anggota yang bukan berbangsa Melayu tapi tetap rock. Dan teman kita ni sempat berjumpa dengan mereka yang main dengan band Melayu. Saksikan. Cik Moses, ceritakan sikit pengalaman Cik Moses semasa menyanyikan lagu Melayu. Bahasa Melayu, saya sekolah, second language Melayu. And I did very well in second language Malay. So I took the trouble to really learn. And my kampung was all Malays. My neighbors were all Malays. So that's how I fasih lah, I can talk Malay better. And jadi dengan cara school lah. Antara lagu Cik Moses, apakah lagu yang paling favorite Cik Moses? Favorite sekali Ku Cari Damai di Hati dan Kau Ku Rindukan. Bila mendapat lagu baru dalam bahasa Melayu, apa Cik Moses lakukan untuk menghayati dan memahami lirik lagu tersebut? Saya buat homework saya. Homework, listen to the song over and over again until I'm confident and sure lah. Basically, I know all the Malay words. Now, there are certain words I don't know. So I'll ask them the meaning of the whole song. You know, verse by verse, chorus, the meaning of it. And then I know the story of the song. That's where I put in my feelings and sing it out. Yeah. I feel very good singing Malay songs because the lyrics are all very beautiful. All very nice, beautiful lyrics. So when I sing it, I can use my feelings to sing it and I enjoy doing it. Baiklah, Pesbas Georgia ini akan menggandingkan dua bakat besar yang seorang ini memang merupakan seorang komposer muda yang juga boleh menyanyi dan seorang ini adalah pemuzik yang memang cukup bakatnya besar sekali. Memang besar dengan lagu Ku Cari Damai di Hati, nyanyian asal Gingerbread. Tepersilakan Syarizwan dan Syawal. Tergamat sungguh memperdaya harapan ini. Tunas kasih yang aku semai, racun berbisa yang kau sirami. Beginikah balasan cinta? Manis kata di bibir saja, lembut lidah mengukir janji. Segunung mimpi berkecai kini. Berikan tepukan sekali lagi kepada Syarizwan dan juga Syawal.
Mantap betul. Dan nampaknya tetamu kita pada malam ini merupakan seorang wakil dari sebuah label yang ingin mencari pengganti idol sister. Betul ke Cik Mat? Betul tu Niti, betul. Kita ni sekarang sedang mencari gadis-gadis untuk menggantikan kumpulan Ideal Sisters. Nama kumpulan pun kita dah siapkan ni. Nama apa tu? Kakak-kakak Ideal. Oh, komersial sangat Cik Mat. Nak tahu juga apakah ciri-ciri yang perlu ada dalam diri gadis tu? Ciri-cirinya senang aja. Kita perlukan gadis-gadis yang ada package. Package ni senang aja. Pertama, gadis-gadis ni mesti ada bakat boleh menyanyi lah. Kedua, mesti nak pandai menari. Kalau dah pandai bernyanyi, pandai menari, yang ketiga ni yang paling penting. Apa tu? Mesti nak pandai bercakap. Bercakap? Kalau boleh, yang pandai bercakap laju-laju, cepat-cepat macam Niti lah. Kalau dah jadi grup-grup ni, kan nanti ada temu ramah dengan surat khabar, wartawan semua kan. Ini nampaknya ciri-cirinya tu macam ada dalam diri saya lah kan. Nak cik yang muda, yang pandai bercakap. Jadi kalau saya jadi salah seorang pengganti ada sister ni boleh? Tapi nak kena buat satu je. Apa dia? Nanti nak kena tambah berat badan lah. Tambah berat badan. Lagi berapa kilo tu Cik Mat? Kurang-kurang lagi 40 kilo. 40 kilo. Banyak tu. Yalah baju pun besar ni, susah nak check size. Jadi tak apa Cik Mat, apa kata kita saksikan persembahan berikut ni. Manalah tahu kan gadis-gadis tu boleh menepati cita rasa Cik Mat untuk mencari pengganti Ideal Sister. Menerusi lagu Hanya Sekali dari The Ideal Sister sendiri. Dan juga Aku Jangan Digoda dari The Queen. Dipersilakan Eve. Terima kasih.
Yeah, bersama kami sekali lagi Mak Rock dan Mak Ke Rocker. Yeah. Hitz BandStand. Dan malam ni kita meraihkan era muzik 80-an. Selain daripada tu, apa yang saudara ingat tentang 80-an ni? Saya masih ingat pasal benda tu, kaset. Kaset? Kaset. Masih kecil-kecil, saya ambil kaset tu, tak tahu siapa punya, pakcik punya ke apa. Saya ambil, saya keluarkan yang hitam tape dia tu kan. Saya lempar kat pokok. Wah, cantik lah. Kau tu macam hari raya lah kan. Tengoklah. Orang beli kaset untuk dengar, dia beli kaset untuk lempar-lempar eh. Cakap pasal tu, hikmat dan kaset-kaset murah dah tak ada lagi. Dah tak ada. Tapi yang penting kita harus beli yang original. Beli yang asli. Itu yang penting eh. Cakap pasal asli ni. Yeah, saya nak tahu asli. Cerita bukan nak jelog asli. Okay. Kita nak tahu cerita-cerita ni asli ke tidak. Kita nak tanyalah dengan si Niti Baizura, dengan si Cik Mat tu entah dia betul ke tidak nak cari pasal pengganti Ali Sisters. Betul ke? Betul. Terima kasihlah Syarin dan juga Suzairi. Dengar tu, pastikan anda beli CD atau VCD yang original. Jangan beli yang cetak rompak. Tapi kini kita bersama dengan Cik Mat yang masih lagi giat mencari pengganti Idol Sisters. Dah dapat ke belum ni Cik Mat? Gini aja lah Niti. Saya rasa saya nak tukar plan. Nak tukar plan? Nak tukar plan. Kenapa pula? Saya tak nak cari gadis-gadis lah. Baik, so tukar plan nak cari artis laki-laki. Kenapa awak berubah fikiran ni, Cik Mat? Saya fikir-fikir ya. Kalau artis perempuan, dia orang cerewet lah. Betul ke cerewet? Apa pula tak betulnya? Tengok ni, kita contohnya satu ya. Kalau artis perempuan, dia punya make up aja kurang-kurang dua kontainer nak pakai. Betul? Artis laki-laki tak perlu make up banyak-banyak apa? Kan? Ada point, ada point. Lagi satu, artis laki-laki ni, kan? Dengan artis perempuan lah ya. Artis laki-laki kalau pakai tuala. Satu tuala, satu badan dia pakai. Ooh. Artis perempuan, rambut satu tuala. Muka satu tuala. Weh, macam-macam tuala dia orang nak pakai. Awak perempuan kan, awak tak tahu ke berapa banyak tuala awak pakai? Tahu. Itu dah. Dan lagi satu, buying power ni. Buying power ni, lebih banyak pada perempuan kan? Jadi kalau ada kumpulan laki-laki, yang kita ambil contoh. Kalau Sweet Charity, kumpulan laki-laki kan? Betul. Sweet Charity keluar je tu jam. Yang terpikir-pikir kau semua siapa? Perempuan. Jadi saya fikir-fikir, adakah hati perempuan lagi? Hati perempuan pula. Hati laki-laki. Jadi kalau artis apa? Lagu artis saya laku, lagu dia orang laku, saya jadi kaya. Pandai betul Cik Mat. Betul. Fikir jauh betul. Okeylah, kita ucapkan moga maju jaya kepada Cik Mat dapat mencari artis idaman anda tu. Tapi kini apa kata kita berhibur dahulu dengan kumpulan Dino D menerusi lagu Kau Pergi Jua, nyanyian asal Adam Ahmad, dan juga Hadirmu Membawa Sinaran dari nyanyian asal Razis Ismail. Dipersilakan Dino D. Kau menjelma bersama keharuman cinta. Kau membawa harapan di alam sepiku. Ku terjaga dari mimpi yang duka. Kasihku, beginikah suratan pertemuan ini? Kau sinari dunaku, cahaya cintamu. Ku bahagia bila di sampingmu. Hadirmu membawa sinaran cinta. Wajahmu mengapa sedih?
suci kau bunga. Ingin kusuntingmu menjadi milikku, lantas ku abadikan dalam jiwaku. Ku abadikan dalam jiwaku. Saya dan juga Susari dalam Hitz BandStand, dan malam ini kita meraihkan kegemilangan muzik era 80-an. Ya, cakap pasal 80-an ini, saya teringat dulu rancangan-rancangan tahun 80-an yang begitu popular sekali. Oh, seperti apa kita dalam rancangan hiburan minggu ini. Ya, sama malam hiburan. Dan itu Mat Yoyo. Apa Mat Yoyo dekat sini? Habis sini tak ada orang. Memang rancangan-rancangan ini semua masih lagi tersemat di hati kita yang memang rindukan rancangan-rancangan ini. Ya, yeah, dan nak cakap pasal rindu-merindu ini. Yeah. Saya tadi dengar Niti dengan si Cik Mak tu, dia nak cari kumpulan yang macam Sakaka Adi Sister sekarang. Ingat betul, kumpulan betul. 3D? 3D? Yang dianggotai oleh Asnida Daud, Olin dan juga... Siapa tu? Nadia. Ya. Siapa yang tak ingat mereka tu waktu 3D memang popular kan? Pop. Dan saya dengar jugalah Kikin Imran ni dapat bertemu mereka. Apa kata kita saksikan klip ini? Mereka adalah antara ikon pada awal tahun 90-an. Kemunculan mereka secara bertiga telah menggegarkan industri seni tempatan. Mereka dikatakan mengganti trio sensasi The Idol Sisters yang popular pada era 80-an. Secara solo, kumpulan 3D mempunyai kekuatan masing-masing. Lantas, apabila kekuatan mereka disatukan, persembahan vokal mereka menjadi bertambah mantap. Ada tak pertubuhan 3D ini sebenarnya ditujukan untuk mengganti Idol Sisters? 3D tidak pernah ditubuhkan untuk menggantikan Idol Sisters kerana Idol Sisters sudah memang ada tempatnya tersendiri. Tak ada orang untuk memang champion. Kami disatukan secara tidak sengaja kerana kami sering muncul dalam program-program di mana kalau ada Olin, Nadia dan Asnida, kami disatukan. Dan kita pun dah berkawan dah lama kan? So dari situ ianya berlaku macam itu kan? Kerana kita baguslah masa itu. Sebab kita bagus. Apakah perasaan anda bertiga ketika disamakan dengan The Idol Sisters? Kami rasa bangga, kami rasa honoured sebab Idol Sisters itu kan mereka punya harmony, mereka punya cara nyanyian itu kan bagus kan. Jadi bila kita disamakan itu rasa macam... satu penghargaan untuk kami. Dan lagi satu, walaupun Idol Sisters kerana mereka adik-beradik, kita sisters tapi lain-lain. Apakah antara lagu Idol Sisters yang anda bertiga ingat? Oh, banyak lagu Idol Sisters yang saya tahu. Lagu Hair Raya. Lagu favorite I itu kan hanya sekali. Sekali? Sekali, janjiku lafazkan, akan ku kotakan, walaupun dihalang.
sekali ku lafazkan kata cinta, takkan ku permainkan. Walaupun kita dah tak nyanyi bersama lagi, tapi kita masih tetap bersama sebagai kawan. Cik Bangka, kalau selagi ada Facebook tu, kita okey. Ha, itu dia kumpulan 3D. Memang dahsyat. Asnida, Olin dan Nadia. Mereka mendapat julukan Idol Sisters 90-an. Tapi ketika zaman 80-an tu bukan saja ada Idol Sisters. Kita juga ada Cunary M. Yang salah seorang anggotanya tu merupakan Mazrin Hamzah. Sweet. Ya kan? Dan kumpulan The Queens. Suara mereka memang mantap dan persembahan mereka memang cukup baik sekali. Sweet sekali. Yeah, betul tak Niti? Betul. Memang tepat sekali. Dan yang berkumpulan ni mempunyai kekuatan mereka masing-masing. Dan yang berpasangan duet pun tak kurang hebatnya. Mantap sangat pada tahun 80-an tau. Betul. Saya tahu macam siapa tu, Abang Hilamir dan juga Uji Rashid. Dan juga kita ada Francisca Peters dan Roy Star Maria. Dan pada malam ini, kita cukup bertuah sekali kerana kita ada Syarizwan Selamat dan juga Sherry Aljunied akan menyanyikan sebuah lagu dengan asal dari Sifu M. Nasir dan juga Yunizar Hussein. Dipersilakan kini Dua Insan. Bila kau sedih, bila kau sedih, ku menangis. Bagai taman rindukan kembang, ku rindu wajahmu, oh sayang. Di mana saja kau berada, kan tetap bersamamu. Jauh, namun hatiku dekat padamu. Walau duri halangan menimpa, karena cinta dan ku tetap setia. Oh, hanya di kau dan asmara membuat hidupku bagai seronoknya lagu Dua Insan yang dinyanyikan oleh Sherry Aljunied dan juga Syarizwan. Lagu Dua Insan ini untuk pengetahuan Suzari dan juga Niti merupakan lagu yang tetap popular selepas 30 tahun ini masih lagi menerima pulangan royalti yang cukup tinggi. Wah, kaya-kaya. Itulah dia. Tua ayam nampak di kaki. Ha. Tua manusia siapa yang tahu. Lagu itu telah pun membawa tua kepada komposer asal Singapura ni. Bukan saja komposer asal Singapura, penyanyi
penyanyi dia pun asal Singapura juga. Wah, hebat eh. Okey, ha, kita dah sambut, kita dah raikan kegemilangan 80-an. Minggu hadapan kita akan berparti dalam era 90-an. Yeah. Dan juga bagi anda yang terlepas menyaksikan awal rancangan, apa kata anda boleh lungsuri laman cinemsn.com/catchup untuk menyaksikannya. Okey, dan sekarang kita akan jemput artis-artis jemputan kami malam ini untuk dendangkan sebuah lagu daripada Carefree, iaitu Dendangan Laguku. Dan sehingga kita bertemu di minggu hadapan, pada hari dan waktu yang sama, dalam Hitz BandStand.